Ini jalan apa nih, Pak? Tebet. Tebet apa nih, Bang? Utara 1 nomor. Tebet Utara 1. Wow, ini rumah Pak Nusri lagi bangun, Pak. Iya, Pak. Mantap. Enggak sombong ya? Enggak sombong ya? Ini kan Nelson Mandela. Oh, Mandela. Enggak korupsi nih. Ini ada martabak Melayu MM, Pak. MM. Martabak Melayu, mor merah ya. Manuk merah. Ma, manuk merah. Ini aja martabak burger. Wah, ini martabak manuk merah. Manuk merah. Samping apartemen Kalijate. Oh, ada cabang ini, Bang. Jadi kita mau yang ini, Bang. Manuk Mira MM Red Tam Cheese ya. Yang burger, Bang ya. Berapa harganya itu, Bang? Nah, ini. Harganya tambah 5.000. 5.000. Ini berapa, Bang? Jadi 27. Wih, murah-murah. Ini udah kasih ini, Bang ya. Lampu san. Lampu. Ini kasih red carpet ya. Iya, gila murah bener, Bang. Usaha sendiri apa gimana, Bang? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang cabang siapa yang nungguin di sana? Ikutin sini. Tuh, Kalibata ada. Ada. Oh, Kalibata yang itu, yang luar Kalibata ya? Pernah saya videoin juga kayaknya. Iya, yang dulu. Oh, iya benar. Malam-malam ya? Iya, malam-malam. Bapak ya situ ya? Iya, saya. Oh, Bapak juga ya? Dua kali kita ketemu ya. Bayar dulu, Son. Pak, bayar dulu, Pak. Bapak ya, 30. Kasih angpau 30. Udah pernah. Udah pernah Bapaknya lu samping Kalibata. Lu kan yang gusur ya? Iya, sebelum. Sebelum. Kan pindah kemana di Kalibata? Masih, cuma bukan dari malam. Oh, malam aja. Iya, kan. Pintar sekarang jadi kayak gini ya. Menu martabak Melayu lagi ya, pinter kita bikin yang kecil ya. Bayar 30. Ini murah bener, Pak. Soalnya penglaris ini yang langsung dibayar, kasih apa? 30. Murah bener, Bang. Siapa nama, Bang? Nama saya Wandi. Wandi, ini Pak Wandi ini. Bang Wandi ya. Melayu kita nih ya. Iya. Melayunya mana nih? Maaf, saya taruh sini ya. Dari Riau. Riau. Oh iya, Riau. Apa? Satu. Bang Wandi. Maaf, itu di bawahnya 257, Pak. Soalnya nanti kena kamera dia bus itu. Ya. Kalau itu esas enggak apa-apa. Ya, makasih, Bang ya. Ini Asi Angpau, maaf ya. Satu. Makasih, Bang ya. Sendirian aja kan? Iya, sendirian. Oh, hebat nih, kok bisa nyari tempat di sini? Udah berapa lama kau di sini? Di sini masih baru, Mas. Masih berapa nih? Baru 3 bulan. Wis, Bang. Tapi lumayan lah ya, orang Melayu banyak ya. Kalau bisa suka Melayu ya enggak? Tinggal diputar musik Melayu aja. Ujung banyak bener. Iya, ini biar tebal. Emang begini enggak apa-apa? Iya. Biasa begini. Nanti kiaman orang kesini lu kok. Ya mantep ya. Mantep ya kan. Kenapa tadi red velvet Tam Cheese, apa maksudnya itu? Maksudnya gimana? Itu kalau itu kok red yang saya beli red velvet Tam Cheese, itu tam itu tam, maksudnya apa? Tam itu tim tam. Iya, tim tam. Oh, cheese itu keju. Keju. Oh, krim. Oh, begini. Gak sayang-sayang ya. Iya. Buat kita ini nih Melayu Riau. Indragiri ya. Mantap. Semoga tambah laris. Udah berapa lama kira-kira di sini? Sebulan ada? Tiga bulan. Oh, tempat bagaimana? Punya sendiri apa bukan? Berapa nih kontrak, kau boleh tahu? 10 per 6 bulan. Mahal juga ya, berani juga ya. Ya habis bismillah. Yang penting bismillah, bisa dapat rezeki ya. Tinggal di sini, Bang? Saya di Keramat Jati. Oh, tinggal? Udah, sini segini doang? Kamar mandi nggak ada? Kamar mandi bisa, Bang. Oh, ada. Sip. Jadi belanjanya di pasar mana nih, Bang? Apa? Belanja pasar mana? Ada di Keramat Jati, sama kota Majati. Ini buka jam berapa kita nih? Ini baru buka ini. Sampai jam? Sampai jam 12. Udah pagi nggak digunakan? Loh. Apa sih? Ntar mau kata apa pagi? Jual makanan kayak apa? Kayak? Oh. Anggota masih kurang. Oh, anggota masih kurang. Tapi udah hebat ya. Lahir tahun berapa nih, Bang? Lahir tahun berapa? Saya. Hah? 93. Wah, iya 93. Betul, ya? Masih muda. 93 baru 24 tahun udah jadi bos. Jadi modal berapa nih, Bang? Nih semua nih, Abang Gilnya. Kalau kayak gitu 30 mah ada kali ya? Apa? 30 juta. Iya, masih sewa, Bang. Ada. Ada, ya kan? Oke, modal ada utang-utang nggak ya? Beli barangnya cicil. Bagus lah. Yang penting usaha ya nggak? Nggak bikin pusing pemerintah, menciptakan lapangan kerja ya nggak? Bagus. Lagi pula kan membawa selera Melayu itu, martabak iya. Melayu ya nggak? Soalnya yang lain udah... Tidak hilang budaya Melayu di bumi, bagaimana? Apa tuh ngomongnya? Kenapa M begini, MM gitu ya? Oh, ini namanya jalan kerja bakti. Oh, tebetutar. Di sana kerja bakti namanya. Di Makassar. Iya, di Makassar. Yang pertama kan kerja bakti itu di rumah yang di sana, yang ditinggal sana sekarang? Bukan. Oh, bukan, nanti tinggal di itu, di Keramat Jati, bukan di kerja bakti nih? Bukan? Jarangnya nggak, dekat sih, paling 10 menitan. Si yang nungguin siapa di sana? Abang. Oh, Abang. Oh, bersaudara semua kita nih ya? Iya, dari kota. Oh, ini ya nih. Cheese-nya bukan sembarang cheese? Bukan. Oh, bukan cheese parut-parutan gitu? Bukan. Waduh, mantap. Canggih, kasih gula ya? Gula, mantap. Semoga ini uangnya nggak? Kak, usaha emang harus ditekunin, ya nggak? Iya. Bisa aja gitu ya. Kok bisa nyari tempat kesini bagaimana? Dari koran apa gimana? Keliling-keliling? Dari OLX. Hah? OLX? Oh, main-main.
bagus lah. Gila banyak banget ini apa mereka Procis, tapi yang ini. Jadi bedanya sama yang ini apa deh? Yang lebih mahal pas ini kan? Iya, lebih mahal dari parut. Rasanya apa? Lebih ini. Yang krim. Oh. Jadi enggak pakai marut-marut, semua masuk semua. Enggak ya. Tinggal di parutan. Kalau tinggal parutan yang kemarin tinggal buat sekarang. Yang pertama penglaris sekarang sisa kemarin atau yang sisa orang ini yang baru itu ya enggak? Biarin tuh dia makan. Pak, habisin, Pak. Martabak burger. Wih. Mantap. Udah pernah belum martabak Melayu nih? Melayu. Takkan hilang budaya Melayu di muka bumi. Gitu, Bang. Oh, ini apa nih? Ini tintam ini. Oh, tintamnya Kampung Melayu. Bukan di Kampung Makassar malah tinggalnya. Itu Kampung Makassar. Kita lihat. Tintamnya orang yang repet-repet juga ya. Iya, repet-repet. Berapa biji, Bang, dapatnya, Bang? 1,5 ini. Wah, ya sip. Jangan dibanyakin, pokoknya hari biasa seperti biasa. Loh, kok 2? Iya, jangan. Nanti kebanyakan, ya enggak? Mantap. Wih. Cabenya ya, kayak cabenya. Jadi kita martabak manis juga, oh martabak asin nggak ya? Asin ada. Asin juga ada? Labang, oh itu ada juga itunya ya? Belakang ada. Oh gila, hebat. Sampai jam berapa biasanya bukanya? Yang paling lama, malam minggu sampai jam 1? Enggak. Jam 1 ada. Satu-satu bisa. Sebelah kan tempat nongkrong. Oh, sebelah nongkrong? Tempat nongkrong, Wafa. Hah? Nongkrong apa tuh? Wafa. Wafa apa tuh? Kalau nggak salah warung Fantasi. Oh, apa Fantasi? Tempat-tempat tongkrongan gitu. Oh, jadi nungguin sana ya? Iya. Iya sih. Banyak juga udah merasakan langsung. Ini abang bersih banget nih. Kayaknya malah bersih nih abang. Hah? Ya bersih kayak baru, udah 3 bulan. Kalau saya udah berantakan nih. Harus jaga kebersihan ya? Iya lah. Namanya juga makanan. Makanan. Ini gak? Lagi ini pakai sarung tangan lagi. Bisa. Emang di Melayunya jualan ini ya? Di Melayunya di mana? Di Riaunya? Riaunya di mana? Kecamatan apa Riaunya? Di Pranam. 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 Pranam tuh ibu kotanya di Riau. Kabupatennya Indragiri. Indragiri. Indragiri di Pranam. Pranam. Pranam kecamatannya. Ya. Desanya apa desanya? Saluna. Kemarin pulang dong, ke Saluna itu. Ya. Pulang. Naik pesawat apa naik apa? Ya, pesawat. Berapa pesawat tuh lebaran? Kemarin dapat promo 6,5. Oh, murah ya. Kalau bisa enggak promo 1 juta lebih. Ya. Wow, man. Balik ke sini pesawat juga. Juga. Berapa? Sama apa murah? Malah lebih murah. Berapa? Gope. Wah, apa tuh? Air Asia. Lion. Oh, Lion. Iya, Asia. Lion semua. Iya, makanya sekarang angkutan bis pada kasihan ya. Karena orang akhirnya milih naik pesawat. Bis mahal juga. Lama lagi. Capek. Capek, waktu lagi. Waktu adalah uang, ya enggak? Bisa nyari uang di sini, ya enggak? Mantap. Martabak Melayu. Kok Bang bisa bikin ide itu, Bang, martabak burger gimana tuh? Ya, soalnya kita nyoba-nyoba dulu. Oh, nyoba. Bukan porno, bukan? Bukan. Bukan senang tindih-tindihan. Yason, makan burger orangnya suka tindih-tindihan kali, ya kan? Tuh, dia tuh main tindih aja. Untung sama-sama martabak, ya kan? Iya, tiban aja. Kue tindih. Wanginya. Mantap kali. Iya, ditindih burger. Martabak burger. Rasain lu makan martabak burger. Ih, mantap. Mantap Bang, martabak burger. Coba dulu, Bang. Ya stop.